P L N B. Pemeriksaan fisik. Langkah berikutnya kita akan melakukan yang namanya pemeriksaan fisik, ya, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, atau dikenal dengan istilah head to toe, ya. Nah, sebelum melakukan tindakan pemeriksaan fisik, kita harus mengetahui dulu teorinya. Kita akan melakukan pengecekan terhadap 4 faktor, yaitu P, L, N, B, ingat-ingat. Apa saja? P, perubahan tentu. L, luka terbuka. N, nyeri. Dan B adalah bengkak. Itu 4 faktor itu harus kita perhatikan.